Aku juga sayang sama kamu, Yu. Sayang banget sama kamu. Aku juga sayang sama kamu, Yu. Kenapa, Ren? Hah? Oh, gak apa-apa. Itu ada Ayu sama Hendra. Mau disamperin aja. Gak usah. Lihat. Ya udah kalau gitu. Duduk yuk. Kita duduk di sini aja. Ya boleh. Permisi, silakan, Bu, Pak, ini buku menunya. Ya. Makasih ya. Permisi. Kenapa aku selalu kesal ngeliat Ayu sama Andrew? Apa mungkin aku punya perasaan yang lebih sama Ayu? Tapi kayaknya gak mungkin. Selama ini aku selalu anggap Ayu sebagai adik aku sendiri. Udah banyak banget sih yang kita lewatin sama-sama ya ternyata. Saya gak bisa bohongin diri saya lagi. Saya punya perasaan buat kamu. Saya nganggap kamu lebih dari teman. Saya sayang sama kamu. Indira Laksita Atmaja. Kamu mau kan? Menerima cinta saya. Saya akan jaga. Dan juga bagian kamu dan Raya. Aku yakin. Aku benar-benar mencintai Indira. Aku harus lupain masalah Ayu. Aku gak mau sampai ngejauhin Indira sama Raya. Kamu kenapa sih? Tadi aku perhatiin kayak banyak diem. Lagi mikirin apa? Aku sayang banget sama kamu. Aku juga sayang sama kamu, Yu. Kamu mau gak nikah sama saya? Kamu kok tiba-tiba bahas itu? Saya serius, Dir.
Kamu yakin, Ren? Saya yakin, Der. Dan sekarang udah saatnya hubungan kita dibawa ke jenjang yang lebih serius. Saya nyaman ada di dekat kamu dan juga Raya. Dan saya harap kamu bisa ngerasain hal yang sama. Apa Reno benar-benar udah yakin sama perasaannya ke aku? Apa dia gak ada perasaan sama sekali ke Ayu? Aku pun ngerasa harus pertimbangin ini. Karena aku punya Rahel. Saya yakin kamu tahu gimana perasaan saya ke kamu. Saya selalu nyaman kalau lagi dekat kamu. Tapi boleh gak kasih saya waktu untuk pertimbangin semuanya matang-matang? Karena gimana pun juga saya harus mempertimbangkan Rahel. Ya, saya paham. Dan saya harap kamu bisa menerima lamaran saya. Semoga aja keputusan aku ini benar. Apa kurang ya bingkisannya? Menurut kamu perlu gak sih beli lagi? Kayak gak sih. Insya Allah cukup ya. Beneran ya. HP aku ketinggalan. Aku tinggal ngecas di meja. Kebiasaan deh kamu. Yaudah ambil dulu lagi. Tetep ya. Ya sih. Ambil lah sebentar. Tunggu sebentar ya. Sini, biar saya bantuin, Des. Gak usah, Ren. Gak apa-apa, gak apa. Aduh, jadi ngerepotin. Gak. Ini buat acara di panti. Iya, makasih ya. Ya, sama-sama, Des. Oh iya, Ren, aku ajak Ayu gak apa-apa ya? Gak apa-apa kok, tadi Ayu udah ngechat juga buat izin. Kamu di sini? Ya. Aku mau ajak Ayu ke acara panti. Oh. Hai, Yu. Loh, Pak Reno. Pak, saya izin keluar sekarang ya? Ya, silakan ya. Saya duluan ya. Ya. Liz, saya boleh ngobrol sebentar nggak sama kamu? Boleh, Bu. Ya udah kalau gitu aku tunggu di mobil aja ya, Kak. Ya, sekalian kamu bawa yang ini deh. Ya, thanks. Bu, ya. Ada apa, Bu? Duduk aja kali ya.